رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف khairukum man al qur'ana wa allamahu. baik hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita uh, bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di kajian rutin dengan izin Allah Subhanahu wa taala uh, seperti biasa di setiap Kamis malam yang mana insya Allah pada malam hari ini adalah Pembahasan yang keempat ya, pembahasan yang terakhir dari dua huruf yang saling bertemu, Bab alharfani atau Babul harfain al-multaqiyain. -multa -al ya, dua huruf yang saling bertemu. Uh, kemudian tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga orang-orang yang senang Tiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat. Hadirin sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah selesai membahas uh, pertemuan sebelumnya yaitu pada uh, al mutaqaribain. Ya al mutaqaribain, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pembahasan al-mutaqariban itu adalah pembahasan yang lebih luas. Ya, tidak sesempit apa e, lain. ya sebatas ada batasannya. Kemudian juga begitu juga dengan e, mutajanisain, ya tertentu. Ya hurufnya bisa di apa namanya? Hurufnya bisa di e, apa? E, bisa dihafal dengan mudah. Adapun mutaqaribain yang kemarin terakhir itu sangat luas maknanya. Ya tentunya ee, harus seorang yang ingin tahu kapan dia mutaqaribain ya. Itu minimal harus menguasai makharijul huruf was sifat. Pembahasan makharijul huruf was sifat. Ya tempat-tempat keluarnya huruf dan juga sifat-sifat tentunya sifat asli ya sifat ya lazimah. Baik, insyaallah karena tiga pembahasan itu sudah kita bahas ya dari mutamafilain, kemudian mutajanisain dan mutaqaribain, maka tiga tiga bahasan ini disebut dengan uh, syurutil idgham ya, disebut dengan uh, syarat bolehnya untuk uh, al idgham ya, bolehnya syarat untuk proses idgham itu harus tiga, memenuhi tiga syarat ya. Kalau enggak dia lain, kemudian e, mutajanisain, atau mutaqaribain. Tentunya, dalam idrom di sini, ya, proses idrom di sini, itu tidak e, langsung kita idrom, misalkan, dua huruf yang bertemu. Misalkan, apakah dia e, yang pertama mutaqaribain atau mutajanisain. Nah, nanti ada beberapa proses lain. Ya makanya ada istilah shagir, ada istilah kabir, itu juga nanti mem, apa namanya mempengaruhi dari eh, berapa banyak proses untuk terjadinya idgham. Saya kasih contoh misalkan gini. Ya. Misalkan Arab waqad dakhalu Misalkan waqad dakhalu Nah, di sini adalah ideal untuk terjadinya idgham. Apa itu? Yang pertama adalah huruf yang pertama sukun dal yang pertama sukun aslinya waqad di situ ada dal sukun kemudian daqalu waqad dakhalu nah di situ waqad dal yang pertama itu hurufnya sukun dan dal yang kedua pada pada kata atau lafaz dakhalu uh, itu berharokat fathah maka ini disebut dengan apa jenisnya saghir nah kemudian dia disebut dengan dua huruf yang sama atau tamathul Mutamathilain maka inilah Puncak untuk boleh diidrom Nah, bagaimana misalkan ketika hurufnya dia, e, misalkan mutamasi lain, tapi dia kabir misalkan. Contoh apa ya? E, yang membaca dengan e, idrom Contoh misalkan fihi huda atau innahu huwa. Yang gampangnya ya, innahu huwa. Di situ ada hak domir yang berharokat doma bertemu dengan e, hak juga pada lafad pada isim e, domir huwa, ya. Maka di sini innahu huwa boleh diidgham enggak langsung. Harus ada proses namanya al-iskan. Al-iskan di situ artinya atau taskin, mensukunkan huruf yang pertama karena dia kabir. Ya, dua-duanya berharokat. Maka ketika kita sukunkan huruf yang pertama, maka dia jadi shaghir. Nah, disitulah boleh diidgham karena dia hurufnya juga udah sama mutamatsilain. Nah, ada lagi kasus lain misalkan mutajanisain sogir atau mutajani sa'in kabir. Nah, misalkan contohnya apa ya? Eh, contohnya eh, nufusu zuwijat yang kemarin. Waizan nufusu zuwijat ini disebut dengan mutama mutajani sa'in kabir. Nah, ketika ada yang membaca dengan idohom, itu boleh-boleh aja sesuai dengan riwayat yang ada. Misalkan asusi, as katakan riwayatnya salah satu perawinya Abu Amr al-Basri. Ya nufus suzu maka perhatikan di sini nggak langsung diidom tapi ada proses namanya mensukunkan huruf yang pertama sampai dia jadi sogir menjadi wa'idan nufus di situ sinnya jadi sukun zu nah setelah itu juga nggak boleh langsung diidom harus diganti dulu huruf yang pertama dengan huruf yang sama pada huruf yang kedua yaitu fi maka sin di sini harus diganti dengan huruf yang kedua apa Zai maka diganti dulu menjadi Zai. Nah maka disebut dengan sampai dia sogir dan sampai dia lain. Jadi puncak idrom itu adalah ketika semuanya sampai ke mutamathilain sogir. Nah, itu boleh di idrom. Ya. Jadi seperti itu prosesnya. Nah jadi anggaplah tiga pembahasan kemarin lain. Mutajanisain dan mutaqoribain itu adalah syarat untuk bolehnya dua huruf tersebut boleh diidrom Nah sekarang kita membahas pembahasan yang mungkin sebenarnya nggak usah dibahas nggak ada masalah Kenapa? Karena kalau kita berbicara tanda kutip tentang idrom maka cukup tiga tadi aja Nah jadi kalau misalkan ada di dalam buku-buku tajwid ya di situ tidak disinggung pembahasan yang kita akan bahas malam ini Yaitu Al-Mutaba'idain Ya Karena berbicara dalam bab e, yang besar Misalkan Al-Idhram Maka Al-Mutaba'idain tidak usah dibahas Tidak ada masalah Karena syarat Idhram itu hanya tiga Ya Karena Mutaba'idain ini konsekuensinya jelas Konsekuensi bacaan itu adalah al idhar Bittifakil Qurra Ya jadi bacaan al mut apa dua huruf yang mutabaidain itu harus dibaca dengan izhar. Tidak ada riwayat yang lain yang baca dengan idgham. Nah itu perlu dipahami. Nah makanya di sini eh uh, Syekh Abdul Fattah uh, al Marsafi, ya Sayyid Aj, uh, Ajmi al Marsafi di dalam kitabnya Hidayatul Qari ila Kalamil Bari. Ya beliau itu mengatakan bahwa Ya, sudah ada di buku kami ya yang kedua itu. Ini kitabnya namanya Hidayatul Qari ila kalamil Bari. Syekh Abdul Fatah Al-Marsafi ya atau Syekh Marsafi ya. Itu me, apa namanya mengomentari eh, terkait eh, pembahasan Al-Mutabaidain banyak yang tidak dibahas oleh para eh, apa namanya Uh, yang ahli di bidang uh, ilmu tajwid Misalkan dalam kitab-kitab tajwid Kenapa? Karena memang tidak ada kaitannya dengan idgham Nah tapi berbeda dengan Apa yang disampaikan oleh uh, Shemar Sofi Di dalam kitabnya Hidayatul Qari Sebenarnya pembahasan Al-mutaba'idain perlu juga Untuk dibahas Meskipun dia tidak ada kaitannya dengan al idgham Kenapa? Karena supaya kita tahu Ya mana-mana Huruf-huruf yang boleh diidgham dan mana-mana huruf-huruf yang boleh di al izhar seperti itu. Sebagaimana dulu di awal pembahasan al mutamathilain atau ketika kita bahas di pertama kali bab awal bab bahwa manfaat kita itu mempelajari dua huruf yang saling bertemu dalam bahasa Arabnya apa biasanya dalam bahasa ilmu tajwidnya ya al harfani al multaqiyani harfani itu namanya isim tasniyah atau mutanna yang bermakna dua. Ya dari kata harfun harfani hurufun atau ahrufun. Ah itu jamaknya, jamak taksir. Al-multaqiyani ini multaqi ya. ya, apa namanya? isim fa'il. Jadi multaqin multaqiyani multaquna boleh seperti itu ya. Jadi dia dua huruf yang saling bertemu. Ah seperti itu ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan malam hari ini walaupun mungkin al-mutabaidain ini sebenarnya sambil lewat aja karena nggak ada kaitan dengan al -Idram. tapi apa yang tadi kita e, mungkin e, pendapat apa yang disampaikan oleh Syekh Sofi penting untuk juga dibahas ya nggak apa-apa sebagaimana yang sudah saya e, bah, apa namanya singgung juga di dalam e, kitab ahkam tilawah al-Qur'an baik bismillahirrahmanirrahim perhatikan di sini ya eh, ini kemarin kita selesai sampai di muta eh, yang mutlak ya berarti sekarang sampai di halaman 118 kurang lebih ya di buku ahkam tilawah alquran ya ini buku fisiknya belum ada ya cetakan yang terbaru mohon bersabar ya banyak yang bertanya kalau nggak salah itu tapi ya jawabannya pasti seperti itu tunggu karena ngantri juga ya mudah-mudahan Allah mudahkan untuk uh, apa namanya segera selesai cetaknya buku yang uh, yang kedua ini yang se sebenarnya udah ada cetakan versi pertama tapi sudah habis kita cetak uh, waktu itu ya baik di sini uh, kita sedikit apa namanya uh, karena di awal bahasan pada al harfani al multaqiyani ist uh, istidlalnya atau Uh, pendalilannya itu bukan dari matan tuhfatil atfal wal ghilman tapi apa dari matan al salsabil asyafi as maka kita tidak mungkin meninggalkan apa yang ada di dalam matan tuhfatul atfal yang mana ini adalah matan yang sangat legendaris hampir ya semua para pembelajar atau pengajar ilmu tajwid tidak terlepas dari uh, matan tuhfatil atfal wal ghilman ya eh uh, sebagaimana yang kita tahu ya punya uh, Syekh Sulaiman uh, Al-Jamzuri ya apakah di dalam matan Tuhfatul Atfal itu ada pembahasan uh, mutamatsilain mutaqaribain mutajanisain ada ah coba kita lihat apa kata Imam Al-Jamzuri ya dari bait yang ke-30 yang hafal insyaallah sudah nggak ada masalah ya dari bait 30 sampai bait 34 ya Beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan in fi sifaati wal makharij ittfaq harfan fal mithlan Apa kata beliau rahimahullahu taala? Ya, dalam pembahasan sifat, ya maksudnya dalam pembahasan dua huruf yang saling bertemu ketika dia ittfaq fi sifat wal makhraj, dia itu sama. Ya, sama muttafaq ya sepakat maksudnya sama lah ya, sama dari segi dari perspektif bahwa Sifat dan makhrajnya. Ya. Fal Maka disebut dengan. Uh, Mutamathilan. Ya. Itu namanya. Fal mithlani fihima. Ya. Ahak. Baik. Kemudian selanjutnya. Di bait yang selanjutnya. Wa iya Dan ketika dua huruf tersebut. Makhrajan taqaraba. Makhrajnya itu berdekatan wafis sifat ta'lafa, namun pada sifatnya itu ya agak e, banyak perbedaannya jadi dia makronya berdekatan tapi sifatnya agak e, tidak banyak yang sama yulak koba mutakoribain maka dinamakan dengan mutakoribain ya baik au yakuna tafaqa fi sifat hukiqa atau Ketika makhrajnya sama tetapi dunas sifat sifatnya berbeda, maka ini jelas hukiko bil mutajanisai. Namanya adalah mutajanisai. Nah, itu jadi di, hanya yang unik di sini. Makanya tadi saya katakan di awal banyak e, pembahasan yang disinggung hanya tiga aja mutamati lain, mutakori atau mutajanisai. Sudah tiga itu. Nah di sini Sampai di dalam matan Tuhfatil Atfali wal Ghilman tidak disebutkan mutabaidain. ah ya kan? Jelas. Ah, makanya kenapa Imam Al-Jamzuri tidak me me menyebutkan apa yang apa namanya uh, Al-Mutabaidain? Karena salah satu tadi, ya. Mungkin tidak ada kaitan dengan al idrom gitu. Nah, jadi uh, di sini makanya kita harus merujuk kepada matan-matan yang lain, manzuma manzumah yang lain yang mana ternyata di situ disebut al mutabaidain walaupun kalau tidak dibahas itu cukup ya karena tidak ada kaitannya dengan al idra nah bahkan imam al jamzuri di dalam tufatul wal ghilman setelah bahasan tiga tadi langsung apa jenisnya dari masing-masing thumma insakan awalukulin fasori rosamian ya ketika huruf yang pertama dari dua huruf yang bertemu itu sukun huruf yang pertama ya maka disebut dengan sogir, fas rosamian maka namailah namanya sogir. au hurrikal harfani fi kullin fakul kullun kabir atau ya ketika hurrikal harfani dua huruf itu malah berharokat fi kullin ya di setiap salah satu hurufnya fakul maka katakanlah kullun kabir maka disebut dengan jenisnya apa kabir ketika dua huruf itu ber berharokat. Nah ini sangat jelas lah ya. Wafhamhu bil maka fahamilah ya fahamilah maka kita akan lebih paham dengan dengan contoh-contoh yang sudah kita bahas. Nah di sini jelas ya di dalam matan tuh fatil wal ghilman tidak dibahas al mutabaidain ya baik. Ya, gitu ya. Sebagai uh, adapun sogir kabir mutlak ya, yang lebih di sini tidak dikatakan juga tentang apa? kalau tidak dibahas al-mutabaidain maka mutlak juga tidak disinggung. Makanya di sini hanya sogir dan kabir doang. Kenapa? Karena sogir dan kabir itulah yang ada idghamnya. Sedangkan mutlak ya ittifaq bil izhar. Nah, gitu. Nah, makanya adapun yang lengkap sogir, kabir dan mutlak ada di manzumah yang lain, yaitu di dalam Manzumahnya Syekh Ibrahim As-Samanudi. As-Samanudi ini Syekh Ibrahim As-Samanudi itu punya dua dua apa namanya dua manzumah ya yang disebut dengan At-Tufah as dengan La Bayan Fita Quran. Nah di sini hampir sama ya karena dengan penyusun yang sama, maksudnya penulis yang sama Manzumah ini ya Syekh Samanudi Ibrahim Samanudi ya. Di dalam bait al Bayan fi Tajwidul Quran bait yang ke-61 dan 62 ini baru disinggung tiga lengkap tentang apa jenis dari pembahasan dua huruf yang saling bertemu. Wa haitsu ma al harfani fi kullin bil kabiri wa ya, apa kata beliau rahimahullahu taala? Ya, di ketika dua huruf itu berharakat ya tentunya Fasam mibil kabir disebut dengan maka namailah atau sebutlah ia kabir. Wasam mibis sogir, hai itu masakan awwaluha, ya cara ngerti ini ya gitu harus pas dalilnya juga ya. Dan namailah dia sogir ketika huruf yang pertama awwaluha sakan, ah dibalik gitu ya atau sakan awwaluha. Jadi ketika huruf yang pertamanya sukun, berarti huruf yang kedua berharokat wa mutlakun bil maka yang namanya mutlak itu kebalikan dari sogir nah, gitu maksudnya ya mutlak itu kebalikan dari sogir berarti huruf yang pertama berharokat dan huruf yang kedua suku nah itu terkait dengan pendalilan atau istidlal dalil-dalil yang menunjukkan apa namanya pembahasan-pembahasan yang kita sudah bahas kenapa butuh dalil Ya Karena biar supaya kuat juga, ya, karena eh, apa namanya, eh, matan ini atau manzuma, ya, sekarang belajar tajwid harus dengan matan-matan tajwid itu penting juga. Man- man hafizul mutun hazal funun, barang siapa yang menghafal matan-matan tajwid, ya, maka dia akan hazal funun, dia akan menguasai, ya, bidang-bidang ilmu, ya, seperti itu ibarat rangkumannya. Baik, sekarang kita sebelum masuk ke al-mutabaidain, maka di sini sedikit ya ada uh, yang sebagaimana yang pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa cara mengetahui kapan huruf tersebut mutamatsilain dan kapan huruf tersebut mutabaidain atau mutaqaribain atau mutajanisain, maka coba ikutin tabel berikut. Ya. Ini bisa di screenshot ya yang belum punya buku karena ini terkait dengan uh, penting untuk mengetahui mana-mana huruf dari pemetaannya tadi dua huruf yang paling yang saling bertemu itu ya ini adalah uh, tabel ini ya tentunya jauh-jauh oleh Imam Sibawai. ya di dalam kitabnya salah satunya kitab apa tuh Imam Sibawaih ya kitab uh, al-ain atau apa itu ya kitabnya ya beliau Uh, eh, Al Ain itu kalau nggak salah bukan Imam Seboi ya. Ya, Allah alam. Ya pokoknya uh, Imam Seboi ini termasuk seorang ulama yang ahli dalam uh, ilmu bahasa. Ya, bahasa Arab. Ya, ilmu bahasa. Nah, terkait di sini, ya Imam Seboi mengurutkan bagaimana huruf-huruf itu dikatakan mutamathilan atau mutaqariban atau mutajanisan bahkan mutabaidain. Ada nomor 1 sampai nomor 16. Nah di sini yang disinggung hanya berapa makroj? Uh, ya, hanya empat aja ya. Yang pertama adalah al halqi halqi kemudian makroj al lisan, kemudian as shafatan atau Shafatain yang terakhir adalah gunnah. Bahkan gunnah juga di sini nggak uh, ada hurufnya sudah saya sampaikan jadi makhraj khayshum itu tidak punya huruf ya atau tidak mengeluarkan huruf dia hanya mengeluarkan suara atau sifat namanya gunnah. Ya. Baik. Bahkan al-jawf di sini tidak disebutkan. Karena apa? Karena di sini yang disinggung adalah tempat keluar huruf. Jadi disebut dengan makhraj muhaqqaq. Nah, jadi yang pernah belajar ada istilah makhraj muhaqqaq dengan makhraj muqaddar. Nah, di sini adalah makhraj yang muhaqqaq aja. Ya. Nah, adapun makhraj muqaddar yaitu al-jauf yang mana huruf-huruf mad keluar dari al-jauf, dia tidak memiliki tempat tertentu. Makanya dia itu disebut dengan jaufiyah, hawaiyah, artinya apa? Rongga. Jadi melayang dia di udara, di rongga mulut atau tenggorokan, memanjang begitu. Baik, di sini dari 1 sampai 3 nomor 1 2 3 ini disebut dengan makhraj halqi. Ya, katakan dari hamzah dengan ha ini aqsal halqi Kemudian AIN dan HA WASATUL HALQI dan WAIN dan kha Ini disebut dengan Apa namanya ADNAL HALQI Kemudian nomor 4 dan 5 Walaupun dia Apa namanya satu kolom begini Tapi dia kita DUAIN Kenapa? Karena ini bukan satu tempat sebenarnya ya Dia tempatnya sedikit bergeser Makanya ini Nomor 4 dan 5 adalah Huruf OF dan KAP pada al lisan sudah berpindah makhraj al lisan. Perhatikan di sini lisan di sini hurufnya paling banyak, kurang lebih ada berapa? 18. Ya, ada 10 makhraj. Sedangkan al halqi ini punya 3 makhraj. Ya nomor 1 2 3. Ya, itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Adapun al lisan itu dari nomor 4 sampai sampai 13 dia punya 10 makhraj, ada 18 huruf. Sedangkan syafatan dia punya dua makhraj ada empat huruf yaitu nomor 14 dan 15. Kita kembali ke nomor 4 dan 5. Ini aqsal, uh, aqsal lisan yaitu huruf qaf kemudian kaf. Kemudian ada wasatul lisan, ada huruf ada di nomor 6 jim, shin dan ya. Kemudian 7, 7 ini ya, kita katakan madhabnya Imam Ibnu Al-Jazari nomor 7 dan 8. Itu dari hafatul lisan. Kalau ini boleh juga bot sendiri tapi lam bersama 8, 9, 10, lam nun dan roh. Ini madhabnya Imam al -Farra. Ya seperti itu. Itu bedanya. Tapi sebenarnya e, perbedaannya itu hampir sama. Ya hanya saja alasan nanti kalau ada proses ilham itu alasannya yang berbeda. Sebabnya yang berbeda. Ya karena makronya sebenarnya e, dalam pengucapan itu sama aja. Ya Baik. Nomor 7, hafatul lisan atau sisi lidah bersama dengan lam kalau ya Imam Ibnu Al-Jazari. Sedangkan Al-Farra itu 8 9 10 lam nun dan ra itu satu makhraj yaitu dari taraful lisan. Ya. 8 sampai 13, 8 9 10 11 12 13 ini huruf-huruf yang keluar dari lisan tapi bagiannya dari ujung, taraful lisan, bukan tarful lisan ya yang betul taraful lisan itu yang fasih bahasa yang fasih itu roknya fathah bukan roknya sukun karena bahasa Arab itu ada torfun ada tarafun maknanya beda seperti wasatun itu yang betul adalah bifathi asin as wasatun bukan wastul lisan ya itu di dalam matan jazari ada was wastihi ah itu karena baru rosyiriyah ya karena terkait dengan uh, pemilihan untuk menyesuaikan bait syair maka as, aslinya dalam bahasa yang Fas itu, Sin itu adalah dengan Fathah. Sebagaimana di dalam Al-Quran apa? Ummatau wasapal litakunu. Nah. Baik, selanjutnya. Nomor 14 dan 15. Fa. Ini adalah makhraj yang pertama pada syafatain. Dan 15 ini adalah makhraj yang kedua. Tiga huruf. Nah, bagaimana kita mencirikannya? Ada keterangannya di bawah ini. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nggak mungkin saya baca ya. Nanti aja kalau punya buku maka saya jelaskan aja di sini. Jadi untuk pemetaan kapan dia disebut mutamatsilain gampang. Katakan nomor satu ini hamzah dengan h berarti mutamatsil eh kok begitu? Maaf. Kapan dia disebut dengan eh, mutajanisain? Kalau mutamatsilain gak usah dibahas karena mutamatsilain itu hurufnya sama, makhraj dan sifatnya. Yang kita bahas di sini berarti tiga aja kalau enggak mutajanisain, mutaqaribain dan mutabaidain. Yang pertama, kapan disebut dengan mutaba e, mutajanisain? Kalau dia disebut mutajanisain berarti makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, tapi sifatnya beda. Katakan nomor satu ini, Hamzah dengan H berarti satu kolom gini ke bawah, maka dia mutajanisain. Ain dan H mutajanisain, Ghoin dan kho mutajanisain. Nomor enam. Jim, shin, dan ya mutajanisain. Ya. Apalagi. Sebelas. Dal, to, dan ta. Ini mutajanisain. Huruf nit'iyah. Kalau nomor enam itu disebut dengan alqabnya apa? Laqabnya. Syajriyah. Ya. Dua belas. Ya tadi nomor sebelas. Nomor dua belas. Sin, sod, dan zai. Ini mutajanisain. Ya jadi dia satu tempat keluar. Dal, Thak dan Tho nomor 13, kolom 13, ini juga mutajanisain. Setelah akhir, 15, Bak, Mim dan Waw, ini disebut juga mutajanisain. Jadi gitu untuk mencirikan mutajanisain. Kapan dia mutakoribain? Ah, mutakoribain lebih luas lagi. Baik, kemarin sudah kita sampaikan ada tiga kategori. Tiga ketentuan mutaba, uh, mutakoribain. Ya. Tiga ketentuan mutaqaribain itu apa? Yang pertama, dia berdekatan baik itu dari satu bagian makroj atau organ. Contoh misalkan, dari makroj al-halqi itu sangat eh, apa namanya? berpotensi untuk mutaqaribain. Mana? Berarti ke samping. Hamzah dengan ain. Ah, makanya sering ketukar nih. Karena salah satunya adalah sebabnya dia berdekatan makronya. Ya ha dengan ha. Nah ini disebut dengan mutakoribain dari satu bagian makroj. Atau yang lainnya misalkan 4 dan 5 kof dengan kaf ini mutakoribain. Apalagi misalkan dal dengan sin ini mutakoribain. Yang deket-deket aja sampingan aja silahkan ya. Yang kedua ketentuan yang kedua namanya mutakoribain itu apa? Ya, M, masih yang kedua ya. Yang kedua bukan dari satu bagian makhraj berdekatan tapi dia dari dua bagian makhraj yang berbeda tapi ingat tetap dekat ya jangan jauh kalau dia ada fasilah dia ada makhraj pemisah itu biasanya nanti kemungkinannya jadi mutabaidain tapi dalam catatan nanti dulu ya jangan langsung dihukumi itu dulu karena makna mutaqaribain itu lebih fleksibel lebih luas dia kita katakan ketentuan yang kedua disebut dengan mutaqaribain itu ketika dua huruf yang berdekatan dari dua bagian makhraj yang berbeda katakan makhraj al-halqi dengan al-lisan. Mana yang disebut dengan mutaqaribain? Ujung ke ujung. Eh bukan ujung ke ujung, ujung ke awal. Contoh misalkan makhraj yang terjauh lisan itu apa? Of dan kaf, nomor 4 dan 5. Nah, giliran makhraj al-halqi mana yang lebih dekat dengan lisan? Yaitu tentunya nomor 3. Maka nomor 3 dengan roin dan kha bertemu dengan qaf dan kaf ini disebut dengan mutaqaribain. Apakah di dalam Al-Qur'an ada? Ya, kemarin Rabbana la tuzir qulubana. Ghoin tuzir pakai ghoin ketemu dengan qaf, qulubana. Itu namanya mutaqaribain. Walaupun itu dalam riwayat ya, dalam dalam apa yang kita baca riwayat Hafsa Anasim, bahkan itu sebenarnya memang dibaca izhar. Ya hampir semua kurrah ya karena ada ada kaidah kalau dia huruf-huruf hal halqi itu harus dibaca izhar wallahu alam isa. ya seperti itu nah pertemuan nomor 3 dan 4 5 itu disebut dengan ketentuan mutaqaribain berdekatan dari segi makhraj ataupun sifatnya dari dua bagian makhraj yang berbeda yaitu halqi dengan adnal halqi dengan aqsal lisan seperti itu ya Begitu juga misalkan ujung lidah dengan fa misalkan. dal, tha, dho dengan fa misalkan. Ini juga disebut dengan mutaqoribayin. Dengan ketentuan apa tadi? Dari dua bagian makhraj yang berbeda yaitu dari taraful lisan dengan asyafatain. Gitu. Nah sekarang kapan kita mengukur mutaba'idain? Gampang aja. Nomor 1 sampai 15 aja itu disebut dengan jauh. Berapa kali itu? Satu dua tiga sampai nomor lima belas Pertemuan Hamzah dengan Mbak misalkan Itu namanya Mutaba'idain Pasti dua huruf tersebut dibaca Izhar Atau gampangnya begini aja Kita akan tahu hukum Izhar Halki Pada Nun Sukun atau Tanwin Bacaan Izhar Halki Apa itu pertemuan antara apa? Nun Sukun atau Tanwin Nun Nun juga ya Nun Sukun bertemu dengan huruf Halki Nomor sembilan bertemu dengan huruf-huruf Halki Satu dua tiga maka ini disebut dengan al mutabaidain. Jelas sampai sini? Jelas nggak? Nah, ya. itu untuk ya memetakan ya mana mana huruf-huruf disebut dengan mutabaidain. Gampang. Ya jadi dari kolom ini aja udah gampang ya. Barakallahu fiikum. Nah, se sebelum kita lanjut ya terakhir, maka saya singgung kembali ketentuan dari mutakoribain. Ingat, mutakoribain. Mutakoribain itu bisa terjadi juga. Ya, walaupun dia enggak berdekatan langsung baik itu dari satu bagian makhraj atau dari dua bagian makhraj yang berbeda, tetapi ingat dia bisa jauh misalkan contoh mana ya? Contoh nun ketemu sin. Nun ketemu sin ini kan bacaannya ikhfa. Ya, ikhfa itu kan antara idhar dengan idrom, tapi nggak idhar jelas. Kalau kalau mutabaidain murni, maka pasti kita bacanya apa? Al insan insan. Itu misalkan alasannya apa? Itu kan jauh, maka dia dibaca idhar. Sebagaimana kaidah tadi, sebagaimana kaidah kalau huruf dua huruf bertemu semakin jauh makhrajnya sifatnya semakin idhar. Nah, maka di sini kenapa dia dibaca ikhfa antara idrom dengan idhar? Masih ada idrom-idromnya, Ya. Ya berarti di sini ingetin karena ada disebut dengan mutaqaribain tapi nisbi. Ya disebut dengan takorub nisbi. Takorubnya dari penisbatannya. Penisbatan itu dari segi apa? Gampangnya takorub nisbi itu mutaqaribain nisbi itu artinya apa? Berdekatan bukan makhrajnya. Karena secara makhraj nomor 9 nun bertemu dengan huruf sin atau huruf-huruf ikhfa itu nggak mesti dekat sampingan langsung. Tapi biasanya ada fasilah, ada huruf yang mem memisahkan antara bertemunya dua huruf itu nun atau huruf-huruf ikhfa. Nah, maka di sini berdekatan bukan dilihat dari makhrajnya, tapi persamaan sifatnya. Makanya disebut dengan taqarub nisbi. Nah, itulah kenapa mutaqaribain itu lebih lebih luas, tidak sesempit lain atau mutajanisain atau lebih sejelas mutabaidain ketentuannya gitu barakallahu fikum selesai sudah terkait uh, urutan makhraj huruf kapan kita bisa menentukan mutamathilain mutajanisain mutaqaribain bahkan mutabaidain ya barakallahu fikum nah langsung kita bahas al mutabaidain sebelumnya kira-kira ada yang bertanya enggak ada yang bertanya nggak kira-kira? Coba silahkan kalau ada yang mau bertanya. Uh, itu pena penamaannya misalkan huruf-huruf yang sama mm -hmm. makrosnya kayak misalkan uh, dal to dan ta itu kan itu Ayah Ya. Yeah. Uh, dan z uh, apa ya? Oh uh, itu ada ada alqabul huruf pembahasan makharijul huruf wasifat itu ibu. Hmm. Ada kalau ibu buka punya punya, punya buku saya yang makharijul huruf wasifat itu ada namanya alqabul huruf alqab huruf bab uh, alqab huruf jadi lakob lakob huruf ya yaitu ada namanya di situ kalau huruf al halqi disebut huruf halqiyah dari namanya gampang kalau huruf huruf mad alif Wawiyah disebut huruf jaufiyah hawaiyah maddiyah huruf ilat ah namanya kalau huruf huruf yang apa yang enam itu jim shinia namanya syajriyah syajariyah Syajr, eh, syajrun itu artinya adalah eh, tengah ya gitu ya tengah jadi diambil dari ya arti dalam bahasa Arab kalau sebelas dal to dan ta itu disebut dengan huruf nitoiyah pakai to pakai ain nito nitoiyah apa itu nitoiyah berarti huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah menempel dengan pangkal nitoun pangkal gigi seri 12 itu disebut dengan huruf safir. Nah, itu jelas lah ya. Ya, atau disebut asaliyah. Ada namanya huruf asaliyah, ya enggak? Kan? Ya, apa itu huruf asaliyah? Yaitu huruf-huruf dari ujung lidah hampir bertemu dengan gigi seri ya, bagian bawah, bagian dalam. Yang 13 disebut dengan huruf lithawiyah, pakai tha. Apa itu lithawiyah? Yaitu gampang, yaitu huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi seri. Adapun syafatain disebut dengan huruf syafawiyah. Ah, gitu. Itu adalah lakob-lakob huruf ketika kita ingin menyebutkan huruf langsung dia rombongan, barengan, ya enggak? Jadi enggak ribet-ribet satu-satu, ya enggak? Ah, enggak apa-apa ya. Barakallahu Itu ya. Jelas ya. Insya Allah, ya. Terkait penentuan tadi... Mutaqaribain, mutajanisain, mutabaidain... Semuanya faham ya? Insya Allah ya? Kenapa saya... Uh, sampaikan itu? Karena jujur saya mengalami... Dulu pernah bingung... Gimana ini mutaqaribain? Gimana? mutabaidain, gimana? Mutajanisain gimana? Maka saya itu... Me, me, apa namanya... Ya, me, me, men-sharing terkait apa yang pernah saya rasakan ketika saya belum paham. Tapi kalau di sini ada udang yang lebih paham terlebih dahulu, maka tidak ada masalah. Insya Allah mungkin ada juga orang-orang yang belum paham, atau mungkin udah dijelasin sekarang masih ada yang belum paham juga bisa terjadi. Ya tentunya yang bingung-bingung ini berarti ya perlu belajar, Insya Allah nggak ada masalah ya. <tuh> Baik. Kita bahas pembahasan terakhir al mutabaidain ya. Baik, setengah jam lebih belum masuk bahasan. Gak apa-apa lah ya. Insya Allah mudah. Mutabaidain itu dari kata ba'uda ya ba'udu. Ya ba'id artinya jauh. Berarti apa sih? Al-harfan taba ada taba'ada. Taba'ada ini eh, namanya fi'il mutawa'ah. Kalau dalam ilmu sorof. Ya maknanya lil mutawa'ah. Hasil. Ya Eh, bukan mutawas sebenarnya ya 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 ada ya di dalam amsilat tasrif yaitu makna-makna terkait perubahan kata ya. Taba ada itu adalah dari kata apa? wazannya tafa'ala yatafa'alu. Tabaada ytaba'adu. Artinya saling berjauhan. Ya. Gitu. Ada istilahnya apa? Fah fahima yafhamu, memahami. Tapi kalau saling faham apa? Ikutin wazan tafa'ala. Berarti apa? Tafahum saling memahami. Ah, gitu dalam bahasa Arab ya. Baik. Jadi orang itu sebenarnya bisa eh, mampu belajar atau berbicara bahasa Arab ketika dia menguasai ilmu sorof itu bisa karena lebih lebih eh, faham strukturnya. Tetapi kalau ngapalin mufrodat ya hanya ngafalin kosakata itu biasanya kalau tidak faham ilmu sorofnya nanti agak rapuh, agak bingung. Tapi kalau bisa pelajari ilmu sorofnya supaya kita lebih tahu ya untuk menyusun kata dalam bahasa Arab. Baik, taba ada fil makhraj saling berjauhan apanya? Ya, kembali ke fa'ilnya itu adalah dua huruf. Ya, kembali kepada itu ada alif, alifnya ini maksudnya adalah dua huruf itu saling berjauhan dari apa dari segi apa fil makhraji waqtalafa fis sifah ya baik dari segi makroj ataupun sifatnya dia itu saling berjauhan ya tapi di sana ada juga pengertian mutabaidain sifatan ada juga pengertian mutabaidain itu ya terjadi dengan makrojnya berjauhan walaupun ada beberapa sifat yang sama ya itu terjadi sedikit terjadi kalau yang tadi yang pertama baik makroj maupun sifat itu Saling berjauhan ini yang paling banyak Seperti itu ya Baik, sebagaimana uh, Syekh Uthman bin Sulaiman Murad Berkata dalam Matan Al-Salsabil Ash-Shafi Dalam bait keberapa itu? 76 Wa mutaba'idani intaba'ada fi makhrajin wal wasfi lam yattahida Yaitu maknanya sama ya Apabila dua huruf itu saling berjauhan Baik dari segi makhraj maupun sifatnya Baik, coba kita perhatikan apa sih yang dimaksud dengan berjauhan makhraj dan e, sifatnya. Ini yang pertama. Ya. Contohnya itu misalkan nun dengan kha. Wal munkhaniqah. Secara sifat dan makhraj ini berjauhan. Ya, makanya kalau dalam bacaan jelas kita baca izhar. Ya, tinggal dirinciin aja antara dengan nun dengan kha itu adalah jauh makhrajnya kalau nun dari taraful lisan sedangkan kha itu dari mana dari adna al halqi itu dianggap jauh tinggal dilihat tabel tadi di atas sini ya tabelnya ada di sini nun nomor 9 bertemu dengan kha wal munkhaniqah 3 nomor 3 berarti ada berapa ada empat, lima, enam, tujuh, delapan. ada berapa nih Lima. Eh, apa sih namanya pemisah jarak antara pertemuan nun dengan kha ya menurut tabel yang dirincikan atau diurutkan oleh Imam Sibawaih Selanjutnya dal dengan ha ko ini jelas walaupun jenisnya kabir tadi shagir ha ya atau ha dengan mim alfusuhum bukan bukan alfusuhumnya tapi apa ha dengan mim hum hum di situ ya mutlak dibaca dengan izhar itu disebut dengan huruf-huruf yang berjauhan baik dari segi makhraj maupun sifatnya. Adapun yang kedua, contoh kedua itu sedikit terjadi. Ya, walaupun dia tetap dibaca mutabaidain ya, berjauhan makhraj dan e, sifatnya ada sedikit kesamaan. Contoh fak tubuh ada kaf bertemu dengan ta. Kaf dengan ta apa sih yang terkenal persamaannya? Misalkan dia syiddah dan hams. Nah, ya kan? Kaf dengan ta itu kan huruf syadidah apa? mahmusa, Huruf syiddah tapi dia hams. Ya. Tapi di sini tetap dibaca izhar, tidak dibaca fat tubuh. Mana kafnya? Di idgham tidak. Fak, fak tubuh jelas. Kemudian hati hati ha dengan sa hati. Ya, apakah di sini ada persamaan sifat? Walaupun mungkin dari segi makhraj dia berjauhan, ada di antaranya apa? Dia huruf uh, apa namanya? hams. Ya kan fa tahu syakhsun sakat. Itu huruf-huruf hams. Kemudian apalagi dia yang sama? Huruf rahawah. Ya kan sifat-sifatnya rahawah. Uh, ya kan ha dengan sa itu rahawah. Nah, mungkin dari persamaan itu. Ya. Baik. Ta, ta dengan kaf ya sudah tadi walituk nah, milu ini mutlak. Nah, jadi ini hanya untuk uh, mengetahui ketentuan yang berlaku kapan kita mengetahui dua huruf itu namanya mutabaidain. Baik selanjutnya pembagian hukumnya maka al mutabaidain ini yang sogir kabir mutlak perhatikan di situ yang sogir yang biasanya kita pada pembahasan sebelumnya. Ada idghomnya. Sekarang jelas. Izhar. Yang kabir. Juga izhar. Yang mutlak juga izhar. Jadi ingat. Mutaba'idain ini. Tidak ada kaitannya dengan al-idghom. Maka jelas. betifakil qurra. Itu dibaca dengan al-izhar. Dibaca dengan jelas. Ya, Tapi di sini. Yang sogir Di bawah izhar. Ada e, ketentuan ikhfa. Yaitu kapan ketika nun sukun bertemu dengan qaf dan kaf sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Jadi ada ketentuan ya mutabaidain itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf dan kaf ini sebenarnya dia mutabaidain. Tapi dalam dalam hukum nun sukun atau tanwin itu masuknya apa hukum ikhfa hakiki ya kan? Nah, makanya dia efeknya di mana? Di segi vokal atau suara ikhfa-nya dia maka bunyinya jelas n sama g makanya bunyinya eng contoh misalkan mingkum nah itu alasannya jadi jadi kalau disamarkan itu berarti pertengahan tapi di sini semakin jauh maka dia semakin jelas makanya berefek ke konsekuensinya ke bacaan al ikhfa atau ikhfa hakiki ya baik yang pertama mutabaidain sogir sudah jelas insya Allah maka di sini dari segi contoh-contohnya insya Allah semuanya dibaca ilhar contoh apa mutabaidain sogir hamzah dengan lam ya tak lamun atau nun sukun pada hukum-hukum idhar halqi ketika bertemu dengan nun sukun bertemu dengan huruf idhar halqi huruf yang enam itu ya man an an'amta wal munkhaniqah Menamilah semuanya nunnya dibaca jelas n, ya, seperti itu. Yang kita bahas di sini adalah jelas huruf yang kita baca, karena pertemuan dari tadi. Adapun yang kita bahas di sini bukan gunnah adapun gunnah ya, definisi untuk idhar halki. Yang tepat adalah bukan tidak ada gunnah sama sekali, ada tapi sedikit. Yang tidak boleh itu tidak boleh ditahan atau dengung dengan berlebihan. Wa nah, man itu tidak boleh. Ya, walaupun dia dibaca izhar jelas nunnya, tapi dari segi gunahnya ditahan terlalu lama itu salah. Ya. Jadi yang kita singgung di sini adalah bunyi nunnya dibaca jelas. Adapun gunah itu beda lagi kita bahas. Ya, tapi untuk meluruskan pemahaman bahwa bacaan izhar halqi itu tidak boleh ada gunahnya itu kurang tepat ada, tapi dia sedikit sebagaimana kalau kita kaitkan dengan sifat nun itu namanya sifatnya apa? lin umar itu huruf-huruf ya ee, apa namanya? tawasud atau baininya maka dia cukup dialirkan sedikit ان, itu ada n sedikit, mengalir maka itu artinya adalah gunnah yang ada pada izhar itu sedikit, makanya ada istilah apa? gunnah nakisah gunah yang ada tapi dia sedih sedikit barakallahu fikum ya baik ada lagi di sini hukumnya yang poin B mutaba'idain shaghir hukumnya adalah wajib wajib dibaca izhar ya kecuali pada dua permasalahan yang disepakati atau ittifaq hukum ikhfa apa itu yaitu ketika nun sukun bertemu dengan qaf dan kaf ini ada di pembahasan ikhfa hakiki maka secara bacaan jelas dia bunyi engnya nya Fatant qalibu, misalkan atau min qablu, min nah, tahu kan perbedaannya kapan dibaca qablu kapan dibaca kobli Kalau qablu itu dia tidak jadi mudof. Tapi kalau min an ketika dia jadi mudof ada mudaf ilaih. Baik, selanjutnya nun sukun bertemu dengan kaf angkala, angkala. Di situ bunyinya jadi ang, angka. Walaupun secara bacaan dari nun sukun uh, bertemu dengan kaf dan kaf itu ada juga yang membaca dengan mil qabalu. atau mil ya Sebenarnya itu, wallahu a'lam besar ketika ada sandaran talakinya tidak ada masalah. Ya, jadi ini hanya menjelaskan bagi orang yang ingin tahu secara dirayah walaupun itu kembali kepada talak yang utama riwayah maka kenapa alasan orang membaca nun sukun bertemu dengan qaf dan kaf itu bunyinya ang nah, alasannya di sini nah, itu aja ya barakallahu fikum sekarang sudah tahu kenapa dibaca ang min qablu atau ketika kaf tipis suaranya atau gunahnya kalau tadi tebal minkum angkum ya seperti itu ya baik Adapun yang mutaba'idain kabir jelas dibaca ilhar diha <-qa> ustuh zia dal ketemu dengan ha diha zai ketemu dengan hamzah zi'a <di> -ha ustuhzi'a ya dan masih banyak lagi mutaba'idain mutlak lebih lagi jangan 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 ditanya ketika mut, eh, mutlak pada mutamatsilain mutaqaribain mutajanisain aja Fernanじゃan, dibaca izhar apalagi dia mutlak pada mutabaidain ya semakin izhar semakin jelas anfusahum <mozzarella> bukan alnya ya tapi hak ketemu mim hum qaulun of dengan waw qau ta qau ah tapi hati-hati biasanya mengucapkan kaulun itu kof kalau dibaca monyong maka wow sekalian kaulun kaulun ah maka di sini perlu diperhatikan sering saya ingatkan bahwa kof di sini fathah maka mulutnya harus dibuka oh nggak usah monyong kalau monyong kenapa karena wow konsekuensinya makronya sempurnya dengan bom maka kalau monyong di awal kof maka wow nggak usah capek-capek dia sekalian tapi yang tepat apa? Bukan demikian. Of adalah makhrajnya di aqsal halqi. Ketika fathah maka dibuka bulutnya. O. Ya tebal tetap. Ya. Sedangkan waw sukun makhrajnya adalah dengan bin dima syafatain. Dengan memonyongkan dua bibir. Tipis. O. 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 Jadi jangan monyong di awal ya. Jadi gimana? O. 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 o kau jangan kaulun kaulun berarti monyong dari awal ya maka ini tidak tepat ya secara itmamul harokat penyebutan penyempurnaan harokat itu ya kurang tepat tor kelofikum. Adapun catatan al mutabaidain sebagaimana yang tadi saya singgung terkait uh, Syekh Abdul Fatah al Marsafi dalam kitabnya Hidayatul Qari bahwa banyak uh, banyak diantara Uh, apa namanya pembahasan al mutabaidain itu tidak dibahas dalam kitab-kitab tajwid bahkan seperti apa yang disampaikan uh, atau disebutkan oleh Imam Al Jamzuri aja dalam Tuhfatil al wal Ghiman tidak ada al mutabaidain ya karena terkait dengan tidak ada kaitannya dengan idgham Ya, tapi di sini Imam al marsafi mengatakan penting juga untuk tetap menyebutkannya di dalam kitab Tajwid. Kenapa? Karena dengan memahaminya dapat diketahui bahwa mana yang dibaca idhar atau mana yang dibaca al-idgham. Bahkan ya, al-mutabaidain ini disebutkan walaupun di dalam matan uh, Tuhfatil Alfaz tidak disebutkan apa? Di antaranya di dalam La ali ul Bayan itu disebutkan sebagaimana tip pendalilan di awal ya dan juga di dalam Al-Sal Sabil Asy-Syafi juga disebutkan wa mutaba'idani intaba'ada fi makhrajin wal wasf wal wasf lam yattahida dalam laali ul bayan wa mutaba'idani haitsu makhraja taba'ada wal khulfu fi sifati juga di dalam kitab uh, di dalam uh, insyirah as-sudur ya wa iyakuna makhrajan taba'ada wa fi sifati ikhtalafa muba'ada ah itu jadi dalam manzumah lain disebutkan al mutabaidain. Selesai sudah pembahasan al harfani al multaqiyan. Insyaallah ya. E, pembahasan untuk bab e, apa namanya buku ahkam Tilawal Al-Qur'an atau hukum tajwid kita e, pending dulu sampai di sini. Ya karena insyaallah pertemuan selanjutnya dengan izin Allah mudah-mudahan tapi awal September ya. Insya Allah, di uh, bulan September depan, karena uh, pertemuan besok pekan depan saya izin untuk libur terlebih dahulu, terkait saya harus safar, insya Allah. Baik, jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas Kitab Al-Yasirul Qawim. Ya, Kitab al -Yasir Al Qawim, yang mana di dalam Kitab Al-Yasirul Qawim ini kita akan membahas terkait dengan usul, ya, dan juga nanti kita bahas juga terkait farsh. Uh, kiraahnya Imam Asim. Ya sebenarnya kalau membahas kiraah Imam Asim ini gak jauh beda dari apa yang kita bahas tajwidnya dalam riwayat hafs yang sekarang. Ya tapi mungkin persamaan dan perbedaan ya antara dua perawinya Imam Asim yaitu siapa? Uh, Syu'bah bin Iyash dan juga Hafs bin Sulaiman itu persamaan dan perbedaannya lebih banyak persamaannya. Perbedaannya sedikit aja makanya supaya supaya lebih tahu mana aja uh, yang berlaku ya usulnya tentunya usul usul itu artinya adalah kaidah-kaidah umum nah, kita akan bahas juga nanti terkait uh, apa sih pengistilahan dalam ilmu di antaranya ada usul ada farsh dan lain-lain itu kita akan bahas pelan-pelan tematik di pertemuan selanjutnya insya Allah walaupun nanti kita selingi ya yang namanya ini kajian tajwid tematik maka bisa jadi muter-muter di buku pertama yaitu makharjul huruf wa sifat. Kadang kali kita akan e, bertemu di buku yang kedua ini. Tadi masih banyak pembahasannya hukum mad belum dibahas dan lain-lain. Bahkan di sini pembahasan setelah e, al-harfani al-multaqiyani kita akan masuk ke bab namanya hukum al-idgham. Jadi bab idgham itu sendiri ya, ini lebih seru lagi karena sangat terkait dengan periwayatan hafs ya baik insya Allah ya itu aja silakan kalau ada yang mau bertanya materi kita pada malam hari ini silakan atau mungkin ada yang ingin bertanya dari awal pembahasan sampai saat ini malam ini silahkan barakallahu ada kira-kira ada -kira? lagi nah silakan uh, itu kan uh, tadi yang Uh, sifat hurufnya lin umar berarti dia kan bainiyah ya. Iya. Yeah. Kalau oh, misalnya dia di akhir berarti uh, hanya sedikit ya. wamin min kan di baik uh, bait ke berapa ya di matan jari ya kan oh, ada wa qaw wa dad wa ta kemudian nanti di baik uh, bait selanjutnya kan ul jasana ya wa rumus mustaqin. Nah disitu yeah. di situ kan uh, dia kan tasdid. Nah, apa di uh, ya? nah, situ berarti dikeluarkan sifat yang gunah ya? Oh. Pertanyaan Ibu terkait pembacaan matan. Nah. Eh, sebenarnya eh yang paling atau eh, apa namanya? yang wajib untuk diterapkan itu pertama yang harus kita pahami adalah Al-Qur'an. Itu lafadz-lafadz Al-Qur'an yang wajib dalam mempraktekkan mengaplikasikan ilmu taj tajwid. Tuj. Ya, itu yang pertama ya. Adapun selain Al-Qur'an bahkan hadis itu khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak. Tapi nggak mungkin kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu an misalkan hmm. qala mai. misalkan man amila, atau apa gitu kan. Man soma mau Ramadan misalkan dengan ikhfa, maka itu pendapat ulama jumhur tidak wajib. Bahkan dalam hadis ya. Baik, jadi yang wajib itu aplikasi praktek Eh, apa namanya pengamalan tajwid itu pertama adalah Al-Qur'an. Baik yang kedua terkait tadi pembacaan matan ya tentunya ini kembali kepada misalkan kalau kita mau ngambil sanad matan jazari dan lain sebagainya atau yang kita setorkan bacaan sanad eh bacaan matan itu kembali kepada gurunya. Tapi kalau secara praktek tadi walaupun dia misalkan nun tanpa tasdid berarti kan dia hanya kita ngalir aja atau misalkan Alhamdulillahi ada nunnya sedikit kan di akhir maka jangan lama-lama Al-Rabbil Alamin ah itu biasanya ada orang ingin menampakkan nun misalkan menampakkan sifat tawasud tapi berlebihan ya ke kepanjangan sedikit durasinya ah maka ini tidak 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 perlu yaitu kepanjangan Adapun menampakkan sedikit ya cukup. Ya, misalkan wasafiru mustakin. Nah, gitu aja cukup insyaallah. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, adapun misalkan nun bertasydid ketika kita wakaf di situ, maka tentunya dalam baca Al-Qur'an itu jelas. Misalkan hatta yu'min atau Suwala jan. Nah, itu durasi wunnahnya harus lebih dipanjangkan. Karena yang namanya hun, uh, huruf nun dan mim bertasdid itu tidak ada naber. Adanya adalah gunnah mumak popoh. Gunnah yang memanjang. Artinya durasinya mungkin lebih sempurna. Gitu ya, ibu ya. Baik, tapi secara ini nggak usah bingung untuk mempraktekkan sifat tawasud. Dia ada mengalir sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada di kelas-kelas talaki, ada di kelas-kelas tahsin, di kelas-kelas tadrib. Ini biasanya nanti tergantung. Kalau ada seorang yang mungkin ketika dia membaca huruf tawasud, terlebih lagi huruf rohawa, itu kurang jelas. Misalkan sifatnya kurang jelas. Misalkan bismillah baca, bismillah, bismillah, bismillah. bismi. Harus dijelaskan sinnya sampai mengalir dengan sempurna. Nah, alasannya apa? Itu kan sifatnya rohawah. Maka silahkan sampai kita ibaratnya memaksa seorang yang mungkin belum menunaikan dengan baik sifatul huruf. Nanti kalau dia sudah bisa, sudah faham, sudah konsisten, sudah stabil bacaannya, bisa menunaikan sifat-sifat huruf dengan baik, maka ya eh, nggak terlalu berlebihan atau tidak seapa ya namanya eh, durasinya tidak ketika dia awal-awal masih di eh, tahsin. Ah, seperti itu. Nah, jadi tentunya hal ini kembali kepada kondisi masing-masing. Wallahu alam Saya setuju-setuju aja insya Allah Gitu Ibu ya? Oh ya. Baik, khairan insyaallah. Di eh <tuh>